warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi melakukan tapi saya mau bagian apa yang ada di bulan ini tadi alhamdulillah yang ada syait Tuhan yang berarti di sini yang telah berlakukan yang berarti inna inda syuhuri inna dhaifna syahru syahru fi kitabillah Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Imam-imam di sini memperpanjang dan lain-lain. Semoga dapat kita terus bersyukurnya. Salawat dan salam semoga kita sampaikan kepada diri kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari pertama nama TKR Masjid memang ya alhamdulillah ini sekretaris saya sibuk mulu, penjara juga sibuk mulu, jadi yang ada masjid. Mudah-mudahan kita doakan, ya kita doakan mudah-mudahan ini Allah Subhanahu wa Taala. Kerja siang malam, tiga kadang kita jamaah sekalian, pertama saya sampaikan ucapan terima kasih karena ini ibarat apa namanya sidang pinang itu apa aja yang kemarin berapa hari ya kasus pimpinan yang pakai hari untuk jalan akhirnya satu namun ditolak ya. Jadi saya memang gak bentuk panitia gak buat anggaran gak macam-macam jadi gak pakai pencerama ya saya umum aja di masjid kemarin benar dan saya siaran-siaran alhamdulillah ada banyak pimpinan tidak Almarhum Ustaz Naim, ada Tauki, ada Pak Iman, ada Bu Sofi, ada Pak Firdaus, ada Bang Taufik dan yang lain-lain ya Pak Haji Muhan yang memang punya pelajaran ini saya selalu nanya beliau itu alhamdulillah ya sekedar asam manis ada di hadapan kita. Mudah-mudahan ini orang-orang kiri panjangan umur dimudahkan rezekinya dan semakin diberkahi ya mudah-mudahan kita bisa mencontohnya itu. Terima kasih sudah berbagi berkah dua makanan yang lain yang banyak hadir maupun tidak hadir. Jamaah sekalian, pertanyaannya simpel, mengapa sih saya semangat banget seperti ini? Kenapa? Sekalian tanggal 1 Januari ya tanggal 1 itu kan produk orang-orang Nasrani
Ya. Di dalamnya tidak ada keriduan Allah. Tidak ada pelanggarannya, yang ada kemudaratan kemaksiatan. Tapi apa yang terjadi? Umat Islam mendukung, heboh dengan tanda tujuan malam-malam. Padahal kita itu Islam aja ya Allah. Alhamdulillah kita sering ngomong di KM. Sekarang itu lebih banyak di terima di Aljaya, di Parim, Kolokitir, Melayu. Tolong, biarin orang-orang pawai obor, biarin orang-orang apalah-apalah. Jangan sampai masih tidak jaga kegiatan. Alhamdulillah, malam ini hampir 70%. Tadi saya dengar dalam suri kata di Alimaria. Dia bilang, Mar, gue ngobrol. Dan beliau, sana hijau, gue dimana aja, dan beli main, ya. Kenapa? Jadi, malam dia sangat mulia ini, ya lewat itu aja. Malam dia pada harganya, kalau udah pas roli, kita buat dulu. Oke, ada, bakal ya, bu, maju. Ya mudah-mudahan, ya mudah-mudahan, bolehlah silakan, memberikan tahun. Tapi kalau kita punya itu, jangan dibuat, jangan dilewatkan, jangan dicuekin. Ya kan? Ini makanya saya ajak ayo masjid-masjid waktu berlima kita tahlilan ya nanti berjaya selawatnya ini bahwa ada anak yang tahu, anak cucu kita tahu, jamaah kita tahu, tetangga kita tahu, warga kita tahu bahwa dia muslim, dia Islam, dia tahu dia punya hari besar, punya bulan besar, punya malam besar yaitu malam tahun baru satu hijriah. Kalau bulan hijriah kan ada yang macam dia kan ada bulan Saban, Ramadan, tidak ada dari zaman sebelum lagi akhir namanya sudah ada ya istilah nama ini tidak ada cuma tanggalannya tanggal 1, 2, 3, 9 belum ada di sejarah ya maka seorang Solima atau salah satu gubernur yang aku salah cari dia selalu mimpi sering dapat surat pak dapat surat dari Umar kadang-kadang dari mana aja kan mimpi dapat surat penting nanti pemerintahan tapi hanya bulan Maret bulan Sawal ini tapi setiap surat yang diterima oleh Abu Musa al-Dari tidak pernah ada tanggalnya jadi ketika dia surat coba tanggal berapa, hanya nunggu. Maka menuju gagasan yang menuju pada kemantau, bagaimana kalau kita ini punya tanggalnya, bulan ini tidak ada. Tapi tanggal 1, 2, 3-nya belum ada, dan kapan? Ada obat panggil tali, panggil semuanya, ya, untuk kalau buat tim untuk bermusyawarah agar ada tanggalan di dunia. Yang salah kumpul bagaimana? Usulkan, sudah kita mulai dari tahun kelahiran Nabi mungkin kita mulai umat yang lain adalah kita pakai tahun kematian Nabi oke, ditambung, oke kita pakai mulai dari Islam Mirai dan tiga yang keempat bagaimana kalau kita itu mulai dari hijrahnya Nabi dan yang Madinah pada waktu hijrah simpan itu ya ditimbang ini dari mana awal akhir itu dari mulai penetapannya awal lahir Nabi atau kematian Nabi atau mungkin yang lain maka sepakati bersama kalau gitu kita hitung saja mulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun hijrahnya waktu itu sudah lebih awal ya kedua Muharram hijrahnya cuma ditetapkan sepakati tanggal 1 Muharram dan bulan ini juga masih ajar kan Muharram, Sumpah, Rilawar, Rilani, Rilawar, Rilani, Rajab, Sabar, Ramadan, Sawal, Rumeja, Zul apa lagi? Ini kenapa ya? Masih udah gini apa? Kemana-mana saya? Pas 2-3 orang wajib apa? Itu anak-anak saya wajib apa? Muharram, Sumpah, Rilawar, Rilani, Rilawar,
jam sampai kemana sahabat tentunya Zulhijjah akhir ini Allah berfirman. Sadarannya kemana pak? Cuma sedikit informasinya. Buat tak tahu ayat Al-Fatihah atau Injilan yang tadi saya bacakan. Itu yang dijadikan sadaran cuma itu aja ayat ke-9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna indaka syuhuda inda Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bermula pada sisi Allah dan Nuhas. Jadi rujukan hukumnya, rujukan dalilnya surat At-Taubah ayat 39. 36 ya. Ini sadarannya. Jadi ulama mana ketika bicara Muharram dari mana ayat ini itu satu ayat yang lain. Ya ada tapi jangan. Cuma ayat ini kata Allah inna idata syuhuri inna Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Nah di Al-Quran cuma dikatakan 12 bulan tapi belum ada ayat-ayat surat-surat yang menjelaskan awal mengharam belum ada. Bahkan di ayat ini dikatakan zalika dinuduhin itulah ajaran agama yang lurus. Allah tajlimu bikinah anusamu janganlah kamu menzolimi diri kamu wapun ilul muslimkinah ada bunuh bahwa muslim apa secara semuanya kamu ikut itu lalu kamu bagaimana kamu dibunuh bahwa muslim itu ayatnya walamu anallah menunakin ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui saja para orang bersama orang yang takwa. Ini ayat kan teman kalau kita artikan keterlakian katakan para terlibu bikin aku takut jangan dinamakan terlibu bikin aku iya mengharap artinya jangan berbuat dosa, jangan berbuat kesalahan, jangan berbuat kelaparan ya.